kok owner lagi steret ID sih? Ada klip gak guys ya? Ini apa nih? Oh ada kostum ya? Apa nih kostum Holy Dragon helm? Oh ini newbies newbies rewardnya di sini ya? Stylish coupon 3. Oh tapi ini sewa guys ya? Bakalan hilang dalam waktu 21.000 menit ya? Ya Allah, freebies di expired. Rambut doang, baju mana? Nah ya, gila item-item kayak gini aja di restrict guys ya? Ya ampun, tuh udah mah freebiesnya medit buat anjir tuh di move restrict lagi, ya ampun. PvP nya nggak ini guys ya, nggak berbentuk NPC ya. Yo, hello guys, kembali lagi di Karang Bagus Channel sih guys. Jadi langsung aja di video kali ini gue pengen nge-review yang namanya itu Payon Stories RO ya guys. Jadi ini adalah permintaan dari pengunjung dari channel Karang Bagus nih guys ya. Jadi makasih banget bang ya udah ngerekomendasiin server RO Payon Stories ini. Jadi ini singkat cerita, Payon Stories ini adalah lanjutan dari Out RO ya guys ya. Out RO itu kalau kita searching di server listing RMS nih guys ya, dia itu paling tinggi dah, harusnya ya. Ih, soalnya dia dalam berapa bulan terakhir tuh Out RO dia paling tinggi guys. Berarti kalau emang Out RO nggak ada di sini nih guys ya, berarti Out RO udah dicabut, alias sekarang dia berubah nama no guys, jadi Payon Stories ya guys ya. Ini antara dia reborn ataupun dia kayaknya relapse guys ya. Jadi ini Payon Stories low rate 1:1 semua ya guys ya. Jadi ini setara server Airo ataupun official graffiti ya guys ya. Coba kita lihat reviewnya dulu ya guys. Gue juga penasaran juga sih, ini low rate ini kayak gimana gitu ya guys ya. Nah, kita baca dari yang pertama nih, dari Dynamic Duo. Staff does weird things to community members. Very toxic community with a lot of RMTRs. It's already possible to buy Zeni, but apparently banning someone who kill, steal, or mention dual clienting take priority. Oke. Okay. Oh, ini dibalas langsung ya sama ownernya guys ya. Oh, cadas juga nih dia nih. Oh langsung dibalas guys ya. Ini ada dari Blue KNTL ya guys ya. Too many player are like toddler. Jadi kayak bocah gitu guys ya. Unable to compete and only able to report things that shouldn't need to be reported. And the GM swiftly respond to the stupid thing. GM can never make a fair decision. Jadi ini GM kayak gak bisa ngasih keputusan yang adil gitu guys ya. Without considering reported player, are you going to do RMT secretly again, who knows. Oke, okay. Jadi ini dibalas-balasin semua sama ownernya langsung ya guys ya, karena ngasih rating jelek. Jadi ini balasan dari GM atau staff member dari Out RO atau Payon Stories ini ya guys ya. Jadi kayaknya ini RO masih tergolong baru dan masih diurusin banget ya guys ya. Tapi dari perubahan nama Out RO ke Payon Stories itu udah termasuk apa ya, bisa dibilang kegagalan atau mungkin ada miss gitu yang dilakukan oleh tim developer atau dari staff-staffnya Out RO ya guys ya. Untuk gue pribadi sih kadang mas gue kayaknya nggak akan nyentuh lagi guys ya namanya low rate sih. Gue mungkin kalau ada low rate yang berdasarkan ide gue awal tuh guys di video gue sebelum-sebelumnya gitu, ada private server yang bisa menyediakan player itu item-item gratis untuk WoE, hanya WoE saja ya guys ya, gue mungkin akan main. Tapi kalau untuk mulai lagi dari awal, kita hunting, kita farming, kita leveling, aduh kayaknya kita nggak ada waktu ya guys ya. Apalagi gue pribadi gitu ya guys ya, udah mah nganggur, kerjanya main game doang ya guys ya. Lagi pula juga channel Kadang Bagus ini juga belum begitu menghasilkan ya guys ya. Ini cuma sekedar selingan aja sih guys ya. Jadi ini untuk komen-komen yang ada di sini, ada add kill count, auto trade. Oh, auto trade-nya di sini gratis ya guys ya. Jadi nggak ada yang namanya auto trade box atau auto trade tiket guys ya. Ada add item item identity, ada add who buy, ada who sells, NOKS,
Where is Woodrop sama Show XP ya guys. Ini adalah tampilan dari situsnya Payon Stories RO ya guys ya. Dari namanya aja sih Payon Stories, dia kayak mau ngangkat cerita Payon lagi guys ya, mau ngangkat cerita RO di zaman dahulu kala gitu. Jadi untuk menyerang psikis anak-anak RO di zaman itu ya guys ya. Jadi mungkin dari tim marketingnya juga lumayan pinter gitu untuk mensiasati bagaimana kaum-kaum pemain RO yang dulunya bermain terus sekarang udah tua nih guys ya, bisa terkenang lagi dan nostalgic ke RO jadul ya guys ya. Mungkin agak clever juga nih ya developer atau tim dari tim promoternya lah ibaratnya dari Payon Stories ini guys ya. Terus untuk situsnya ini rada berat ya guys ya. Anjir. Situsnya rada berat guys. Ini ada kontrol panel di sini guys. Noh. Gue buka kontrol panel ya, agak lama guys ya. Terus ini ada total 763 player dan di sini yang hebatnya Payon Stories ini memisahkan antara orang yang dagang sama player yang aktif ya guys ya. Jadi enggak dicampur tuh. Keren banget sih menurut gue. Ini kontrol panel ya guys. Jadi kalian kalau mau daftar langsung ke kontrol panel aja. Ini ada grup Discordnya juga guys ya. Tapi gue kayaknya untuk nge-review ini gak perlu masuk grup Discord ya. Kecuali link downloadnya ada di grup Discord ya guys ya. Nah itu kan kita mau gak mau harus join dulu ya guys ya. Harus nge-slide ke grup Discordnya itu guys. Nah ini ada download game nih guys. Untuk kapasitasnya itu 2,8 GB guys. Tapi karena ini berhubung RO nya RO jadul ya guys, 2,8 GB itu nggak terlalu lama ya guys ya ngepatchnya. Karena dimulai episodenya juga nggak lama guys ya. Episode-episode mungkin episode 4 episode 3 kali guys ya. Coba kita lihat server infonya guys. Nah ini downloadannya guys. Full installernya 28, benar ya, 2,82 ya guys giga. Nah ini kalian lebih rekomend di Google Drive ini aja guys ya, lebih cepat karena ini jatuhnya Mega NZ nih torrent, terus juga web download ini torrent ya guys ya. Jadi untuk pakai proxy lokal kayaknya agak lama guys ya. Gitu aja sih ya. Terus ini ada about us, tentang server info dari Payon Stories ini guys ya. Oh di sini nggak dikasih tahu ya, ternyata nggak dikasih tahu nih mulai dari episode berapa berapanya guys ya. Di sini available jobnya 21 sama 22 guys ya. Terus season 1 in progress, episodenya nggak ada guys ya. Max level 950, cut drop 1, MVP enable, berarti nggak tahu udah di drop apa belum ya guys ya MVP card drop ini nih. Bisa jadi masih ditahan atau mungkin emang udah dibuka dropannya gitu, tapi dropannya kecil banget guys ya, kayak 0,001 0,00001 mungkin ya guys ya. Instant cash requirement itu 150 ya guys ya, standar ya. HP regen rate 4, SP rate 6 ya guys. Max SPD cepet 90. Payon Stories backnet security ya, custom build server securitynya. Oh dia nggak pakai G-Part Shield ya guys ya. Tuh tapi nggak dikasih tahu ya mulai dari episode berapa. Ini komen-komennya ya guys ya, sekali lagi ditampilin di sini guys. Terus kita coba ke apa nih, balancing change. Oh di sini ada ini ya, skill-skillnya ada yang diganti-ganti dikit guys ya. Jadi kalian bisa baca ini di situs ofisialnya ya guys ya. Swordman skill ada yang diganti, Knight ada yang diganti guys ya. Oh nambahin flee 1. Oh dia bener-bener di update sendiri ya guys ya. Knight sama Swordman sih, sama Crusader ya guys ya, yang di reform lah ibaratnya ya kan. New experience system, monster location. Oh dia kayak bikin peraturan sendiri guys ya. Relatively oh we feel that 50 ya. Jadi kalau weight limit ini jadi 70 guys ya. HP regennya baru berkurang gitu guys. Dan baru benar ditiadakan itu di mungkin di 90 kali ya. Gitu guys ya. Karena emang 50 terlalu memberatkan, apalagi khususnya mage atau sniper ya guys ya, yang harus bawa banyak arrow, belum juga flywing guys ya. Jadi kita langsung aja daripada banyak bacot nih guys ya. Jadi kita langsung aja ke sini ya. Oke, by the way, buat teman-teman yang ada pertanyaan atau punya masalah dalam instalasi RO yang pernah gue review ya guys ya, mau tanya-tanya atau Q&A seputar Ragnarok, kalian bisa langsung join grup Discord aja ya guys ya, Bagus Army guys. Jadi itu grupnya, grup Discordnya baru gue bikin.
Dan kalian tinggal join aja ke situ ya guys ya. Tadi karena ada beberapa pengunjung channel Kadang Bagus yang agak kesulitan gitu untuk nginstal Terra RO ya guys ya. Tapi gue kayaknya gak bisa bantu banyak karena gue bukan bagian tim supportnya guys ya. Maaf banget ya. Jadi kita langsung aja nih ya. Dan Pak basa-basi, jangan lupa ngopi guys ya. Pokoknya kalau main RO gak ngopi. Oke, kita udah masuk ke tampilan login interface dari Payon Stories aka OT RO ya guys ya. Ini ada proxy Europe, Australia, Asia proxy, ada test server guys. Kayaknya ini down. Jadi ini kayaknya belum bisa dipakai ya guys, atau mungkin enggak tahu ya, bisa apa enggak tuh. Tapi ada status down, takutnya kita enggak bisa main di situ guys ya. Jadi kita pakai server yang umum aja ya guys ya. Kok unregistered ID sih? Sebentar, gue kemarin udah daftar guys ya. Jadi daftarnya itu kita harus pakai email kita beneran ya guys. Nanti kita soalnya verifikasi guys. 3 hours later. Gila, Aero paling aneh ya guys ya yang pernah gue review guys. Kalian kalau udah ngikutin gue lama mungkin pasti kaget juga guys ya. Ada RO yang gak bisa bikin akun ya guys ya. Beberapa kali kan gue pakai email yang sama guys ya. Pakai email yang sama terus dia gak deteksi tuh kalau email yang tadi udah gue ketik barusan tadi itu udah kedaftar nih guys ya. Nah sedangkan kalau untuk akun guys, kalau untuk username nih, dia tuh nggak ngedetek nih kan. Dari tadi gue udah daftar ya pakai nama Nevan Willis nih guys ya. Nah kita passwordnya asal aja nih, misalnya 123456. Oh jangan-jangan di sini soalnya ada persyaratan guys ya. Passwordnya umum aja nih guys ya. Nih guys ya, the email address you have entered is already registered to another account. Please use a different email address ya. Pakai email anak warnet nih. Gue nggak sensor guys ya. Nah ya guys ya, jadi kalian kalau emang punya ROR apa mau main daftar pakai ROR yang gak pakai verifikasi, kalian boleh pakai juga nih guys ya email ini guys. Jadi email bersama, cuman gue nggak bisa verifikasi karena ini passwordnya juga udah anak-anak juga nggak ada yang tahu guys ya, cuman email bodong doang ini guys ya. Kalau emang bisa sih ini aneh nih guys. Tuh kan disuruh konfirmasi kan. Padahal gue dari tadi udah bikin nama Nevan Willis ya. Aneh guys. Oh, ini username-nya baru bisa dibikin di sini guys ya. Nah, jadi begitu guys. Anjir, goblok. Nah, ini data-datanya nih guys ya. Jadi gua di sini mungkin agak gua sensor guys ya. Jadi kalian pas ngedaftar itu agak-agak repot juga ya, agak repot sumpah. Nanti gua ini, jadi kalau kalian mau ngedaftar itu guys ya, kalian pas di login itu kalian nggak bisa langsung login guys ya. Tuh kalian login tapi pakai email ya guys ya. Bukan pakai akun username itu guys. Nah, ini baru bisa nih guys ya. Oke, ini adalah tampilan interface-nya ya guys ya. Ini pakai warna-warna merah dan putih ya, perpaduan antara orange, pink dan merah guys. Untuk Lawrence sih gue saranin kalian bikinnya thief atau merchant ya guys ya. Terus kalau bisa multi login kalian bikinnya dua guys ya. Yang satu untuk support healer ya guys ya, acolyte gitu. Jadi kalian bikin dua ID kalau emang kalian ini ya guys ya.
Dah, gini aja ya, kadang bagus ya, guys. Oke, ini tampilan pelatihan dasar ya, guys ya. Bisa dicek rates enggak? Oh, enggak ada rates-nya, guys ya. Enggak bisa dicek, guys ya. Untuk interference-nya sih standar aja, guys ya. Item juga enggak ada freebies. Ini apa ini? Ini mah pelatihan ya, guys ya. Kita emang benar-benar suruh pelatihan, guys. Mungkin di sini bakalan gue cepet-cepetin, guys ya. Supaya langsung ke ini aja ya. Langsung masuk akses ke dunia hero aja, guys ya. Soalnya juga gue kayaknya sih 99% gue nggak akan main hero ini, guys ya. Dah, ini langsung ke ini aja, kita review aja guys ya, main tahunnya guys ya. Untuk Zeni sih nol, guys. Ada yang main tapi ya. Ada kristal ya. Tapi gue jatuh di Alberta ya, guys ya. Sepi guys ya, di Alberta sepi, guys. Harus ke Frontera sih ini, guys ya. Freebies sih pokoknya yang jelas dari RO nya gak nyediain freebies, guys ya. Coba kita bikin sampingnya lagi aja ya. Kayaknya saya emang harus ikut pelatihan sih, guys ya. Tiket storage ya, guys ya, tiket cover storage supaya kita bisa ke main town, guys. Mungkin fitur-fiturnya pasti kan banyak kan ada di sana ya. Ini sih ini hero boring banget ya, guys ya, pasti ya. Nah, ini kita kalau bisa jadi acolyte ya, guys ya, supaya kita bisa tele ke Frontera, guys. Nah, kita bisa tele ke beberapa kota ya, guys ya, seperti Morok dan Payon nih. Nah, udah nggak usah ini ya, leveling lama-lama ya, guys ya. Tuh nggak ada fitur-fitur yang ini doang dari tadi nih, communication node. Buat apaan lagi tuh batu? Oh, ini buat setting konfigurasi, guys ya. Ada orang main Swordman seru banget. Ada fitur-fitur yang ini, guys ya. Untuk donasi juga nggak tahu nih donasinya di mana, biasanya sih ada di sini, guys ya. Tuh, di sini nggak ada, guys ya. Ini ada bank. Replay, auto shortcut, skill ya. Di sini harusnya di sini ada ya. Coba di Payon, guys ya, karena namanya Payon Stories, masa kita nggak ke Payon ya kan. Oke, dari Frontier aja udah default, guys ya, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Bener ya, ramai di sini, guys ya. Ini Payonnya Payon zaman Komodo ini, guys ya. Coba kita lihat RMT sama ininya, guys ya, sama komunitas vendingannya ini nih, guys. Oh, ini standar aja, guys ya, kayak ID hero zaman bahula nih, zaman bawa zaman awal-awal, guys ya.
Dan ini bisa auto trade sih emang. Jadi kita nggak usah lagi pakai beli-beli itu ya guys ya. Nggak usah beli-beli auto trade box atau auto trade tiket guys ya. Oh ada klip guys ya. Loh, lu ngelek. Ada klip guys ya. Ini apa nih? Oh, ada kostum ya. Apa nih kostum Holy Dragon Helm? Nah, ini mungkin yang dibilang sama teman-teman yang di RMS guys ya, ini ada kostum-kostum kayak gini tapi nggak tahu cara dapetinnya gimana gitu. Minim ya pengetahuan, mungkin ada di Discord-nya mungkin ya guys ya. Tapi tadi Discord-nya aja kita nggak bisa join guys ya. Aneh juga sih. Nah, ini nih kayak yang gue bilang tadi guys ya, kalau emang ini RO support multi client, kalian bikin akolet juga aja ya. Tapi ini untuk RMT-nya kayaknya sih bagus banget guys ya. Bagus sih RMT-nya. Soalnya harganya juga tinggi-tinggi guys tuh. Umum aja kayak IDRO awal-awal guys ya. Jadi mungkin kalau ini servernya server Europe ataupun ya server di luar Indonesia ya, kalian bisa dapetin Gcash ataupun bayaran berupa PayPal ya guys ya. Jadi kan kalau berupa dana, saldo dana atau saldo GoPay kan nggak mungkin guys ya. Jadi kalau bisa sih kalian mau, kalau kalian mau menero ini nih harus punya ini ya, akun Gcash guys sama PayPal gitu. Kayak ini kayak RO boring juga guys ya tuh, kayak nggak ada yang bisa dicapai lagi guys ya tuh. Udah bingung aja tuh orang-orang juga, VIP mah nggak ada. Coba kita jalan terus ya guys ya. Tips for AG Knight please. Oh ini ada ini nih NPC apa ini? Promotion spesialis, siap. Oh ini newbies rewardnya di sini ya. Stylish coupon 3. Lalu NPC stylishnya di mana ya? Wah mau BM guys ya. Dapatnya di kota. Oh, tapi ini sewa guys ya. Bakalan hilang dalam waktu 21.000 menit ya. Ada expirednya. Ya Allah, freebies di expired. Ini RO ini banget guys ya. Anjir. Money oriented banget. Udah mah dapetnya begini doang freebies-nya. Ya ampun. Ada connect apa di sini nih? Oh, WoW information. Oh, ini guild dungeon ya. Oh, guild dungeonnya 2.400 ya. 25.000, guys. Ada guild dungeon warper ya, aneh juga. Oh ini stylish exchange di sini guys ya. Ini ada stylish coupon kan ya. Oh tapi mesti pakai ini ya. Dice stuff. Oh stylish coupon kan ada tapi dia nukerin guys ya. NPC ininya di mana nih? Stylishnya. The Mad Alchemist apa nih? Oh, ini mah NPC supply ya, item supply. Oh, ini hair dryer nih. Stylish coupon ya. Tadi ada tuh gue dikasih tuh. Oh. Ah, color rambut doang, baju mana? Nah, ya. Iya, ini mah model rambut ya. Ini warna rambut, baju mana warna ini? Ini apa nih?
Glass tube seed of life. Gila, item-item kayak gini aja di restrict guys ya. Ya ampun. Tuh. Seed of life. Udah mah freebies-nya medit banget anjir. Tuh. Di move restrict lagi. Ya ampun. Ini apa nih? Chemical dealer ya. Oh, machine medicine ball. Sekarang rekomendasi dari gue gini deh guys, sederhana. Daripada kalian maksain main Out RO atau Pion Storage ini nih guys ya, mendingan kalian main RO yang official Indo aja ya guys ya, kayak retro, kayaknya sih kayak gitu masih lebih oke ya. Cuman untuk masalah bot kayaknya sih di RO ini emang gak ada guys. Enaknya mungkin di situ ya. Tapi kalau kalian untuk komunitas ininya ya agak susah juga sih guys ya. Komunitas kayak RO Return atau retro itu orangnya juga masing-masing juga guys ya. Walaupun gak semuanya sih gitu, tapi ada aja orang yang kurang bersosialisasi gitu di game juga. Ini bug seller apa nih? Tapi rekomendasi lebih enak yang RO Indonya guys ya, daripada kalian harus ini. Oh, ini nambah stat ya. Daripada kalian harus main RO ini guys ya, RO orang luar. Udah mah fiturnya begini. Kayaknya RO-RO Indo yang ininya guys yang low rate-nya tuh enggak begini banget gitu. Maksudnya nestapa banget, buset dah. Ini NPC bikin grape juice guys ya. Episodenya sih episode 3 ini kayaknya ya. Glasses and glamour apa nih? Oh, invisible head. Oh, ini beli pakai ini guys ya. Gak ada efek ya guys. Apa nih neko-neko? Oh, NPC ini headgear quest. Maximum stopper apa nih? What percent you will each come back when you with enough persistent you will reach persembilan. Oh, ini aura rewardnya guys ya. Masih ada 34. Oh, jadi ini dia di limit guys ya, untuk orang yang bisa aura dalam batas tertentu. Misalnya ada di stok nih headgearnya 200 nih. Kalau kalian bisa aura lebih cepat dari barang yang habis ini headgearnya dia nih guys ya, stoknya tersisa 34 lagi guys ya, kalian dapat nih headgearnya guys ya. Kayaknya sih random itu, soalnya gak dikasih tahu itu apaan dapatnya. Oh, ini Trirot sama Jelopi ya. Ini apa nih? Oh, kira West Old Woman guys ya. Semuanya pusatnya di Payun guys ya, main tahunnya ibaratnya. Untuk item malah sih nggak ada guys ya, cuman kostum yang tadi doang aja tuh yang dijual di vendingan tuh, headgear kayak gitu, kostum. Efeknya mah juga kayaknya nggak terlalu OP-OP banget, orang nggak ada efeknya begitu. Coba kita ke sisi kiri guys ya. Oh, ini tool dealer di sini nih. Oh, ada pet ya guys ya. Pet apaan nih anjir? Tuh petnya dari mana itu dapat itu? Aneh juga ya. Ini market stuff apa nih? Coba kita ke NPC penempa guys ya. Pet merchant. Nah. Oh, 200 ini guys ya. Tadi kan dimodalin 7 tuh. Nah.
kayak untuk ngejar aura sih, reward buat aura kayaknya udah jauh guys ya. Itu udah pada banyak yang jadi monk, ada yang udah jadi assassin, ada yang udah jadi priest tadi tuh guys ya. Kesian banget ya guys ya, orang yang udah main di Odd RO dia harus relapse ya, main lagi dari ulang. Terus yang anehnya orang mau aja lagi ya. Wah, PvP room anjir. PvP room copas. PvP-nya enggak ini guys ya, enggak berbentuk NPC ya. Bentuknya portal gila. Novice salah masuk anjir. Lah, balik ke Prontera, kocak ente. Enggak di-save. Udahlah guys ya, mungkin kita udah semua ngejelajah ya guys ya apa yang ada di Payun Stories ini guys ya. Kesimpulannya sih dari gua, nah, eronya sih kayaknya juga bingung juga apa yang mau dicapai gitu. Udah malow red, boring juga guys pasti guys kalau menurut gua ya. Jadi sih kalau untuk penilaian gua sih ero ini ya 6 lah guys ya, soalnya kita susah banget bikin akun guys ya. Mungkin orang-orang kayak kita juga agak susah gitu tadi ngakses akunnya tuh. Rekomendasi dari gue sih kalau kalian mau main RO yang low rate, kalian main RO yang khusus Indonesia aja guys ya. Lebih better sih, more better lah gitulah. Terbaik dari yang terburuk istilahnya guys ya. Jadi kalau untuk RO luar kayak gini nih kurang recommended ya guys ya. Menurut gue komunitas sih, komunitas orang luar. Terus juga untuk RMT kita agak repot, kita harus punya Gcash, kita harus punya PayPal gitu aja sih guys ya. Untuk freebiesnya juga freebiesnya terlalu sedikit guys ya. Battle manual 1, job manual 1. Tuh, ya udah gitu ini udah di restrict. Di expired juga lagi, ya ampun. Untuk item mall di sini enggak ada guys ya, enggak ada item mall guys ya. Yang okenya sih di situ. Jadi benar-benar pure klasik aja gitu kan. Payonnya juga masih payon dulu banget lagi. Episode 3 itu sih mah guys ya. Oke, jadi terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis ataupun yang sekedar mampir aja guys ya. Terima kasih banyak. Jadi untuk kalian yang punya rekomendasi server RO apalagi yang harus gue review, kalian tinggal komen aja di kolom komen di bawah ya guys ya. Nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan gitu maksud gue ya kan. Oke guys ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salam aja dari gue kadang bagus. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Bye-bye.